Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak dan Ibu semua diberi nikmat sehat. Amin. Ya, nikmat bisa menghadiri ya acara ini ya. Yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa mendapatkan informasi yang nantinya terkait dengan kegiatan ini. Salam dan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Bapak dan Ibu semua, perkenalkan nama saya Dr. Hajah Sinta Wisnuwardani. Saya berdiri di sini sebagai anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Provinsi Banten ya. Jadi di kegiatan kedewanan di Provinsi Banten itu ada salah satu kegiatannya yaitu sosialisasi perda dan sosialisasi wawasan kebangsaan. Nah, dalam hal ini kami dewan membantu sekwan ya. Jadi di dewan itu ada namanya sekretaris dewan ya. Jadi di dalam tugas dari sekretaris dewan itu ada kewajiban untuk mensosialisasikan ya perda-perda yang sudah disahkan. Kan salah satu kegiatan dewan itu adalah membuat undang-undang ya Bapak dan Ibu ya. Nah, salah satunya undang-undang yang sudah disahkan ini ada kewajiban dari sekwan untuk mensosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat tahu perda-perda apa saja yang sudah disahkan di Provinsi Banten. Nah, karena kami di sini dewan kan kita punya konstituen, kita punya daerah pemilihan ya. Jadi jumlah sekwan terbatas dan sedangkan dewan ini punya daerah pemilihan, jadi kami membantu kerja sekwan untuk mensosialisasikan ini ya. Hadir di sini nanti para narasumber yang akan menjelaskan ya tentang perda yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kesejahteraan sosial ya Kinan ya. Jadi Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa simak ya apa yang akan disampaikan. Jadi perda-perda peraturan daerah yang sudah ditetapkan di Provinsi Banten itu banyak sekali ya Kinan ya. Nah, perda ini tentu saja harus diikuti dengan selanjutnya adalah ini ya diturunkan ke pemerintah kota kabupaten gitu ya, dan untuk nantinya turun peraturan wali kota atau peraturan bupati untuk kemudian perda itu bisa dilaksanakan ya Kinan ya. Jadi instruksi dari gubernur dan kepada kepala daerah di masing-masing kota kabupaten ya Kinan ya. Nah, perda yang sekarang kita akan kupas ini adalah tentang kesejahteraan sosial ya. Kenapa perda ini penting ya? Karena memang masalah kesejahteraan sosial ini kan menjadi salah satu ya titik perhatian juga ya Kinanya. Apalagi dengan kondisi saat ini, kondisi pandemi ya. Kondisi pandemi yang kita sedang pandemi penyakit ya Bu ya, penyakit corona ya kan ya, hampir 2 tahun ya, Maret ini sudah 2 tahun gitu ya. Ini tentu saja banyak tidak hanya dampak kesehatan yang terkena, tapi juga dampak sosial ya Kinanya. Nah, di masyarakat kita ada mungkin masyarakat yang terkena dampak ini yang mereka membutuhkan ya bantuan-bantuan. Nah, jadi di dalam perda kesejahteraan sosial ini ada disebutkan kelompok-kelompok mana saja ya, mana nanti yang akan mendapatkan kriterianya bantuan sosial. Dan sebelum pandemi juga pun kadang masalah sosial ini juga masalah yang krusial gitu ya. Kalau tidak merata, tidak adil, ini akan menimbulkan gesekan-gesekan tertentu ya. Salah satunya misalnya masalah BPJS ya gini ya. Nah, tidak rata ya, atau kemudian database-nya orang-orang penerimanya itu yang tidak akurat gitu ya, itu akan berpengaruh gitu ya. Belum lagi ke bantuan-bantuan yang lain ya gini ya, karena sumbernya memang awalnya dari data ya, dari data awal, database awal yang akurat gitu ya. Nah, ini tentu saja data ini kan dikolek dari bawah ya, dari RT, dari kemudian teruskan ke RW, ke kelurahan dan seterusnya ya gini. Jadi kalau data dari awalnya itu inputnya sudah salah ya, tidak tepat gitu ya, harusnya mereka-mereka ini kriterianya mendapatkan bantuan tapi ternyata tidak. Nah, ini jadi menimbulkan hal yang runyam di kemudian ya gini ya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, jadi pengantar ya tentang
kaitannya apa itu kegiatan ini. Ya, jadi kegiatan sosialisasi Perda ini kita mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang sudah disahkan di Provinsi Banten. Ya, ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat menjadi lebih paham, lebih tahu ya. Sehingga untuk kedepannya dengan adanya peraturan tentu saja penata laksanaan kedepannya bisa lebih baik. Itu saja, mungkin saya tidak panjang lebar, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang ingin nanti disampaikan apa hasil dari sosialisasi Perda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah agar permasalahan sosial yang ada di masyarakat ya, terutama di Provinsi Banten, wabillahi khususnya di Kota Cilegon, lebih khusus lagi di Kelurahan Bagedung, Ibu Nge, insya Allah bisa ya diatasi dengan kebijakan pemerintah. Meskipun saya kira dan saya yakin belum semuanya merata ya. Belum semuanya merata, tapi insya Allah pemerintah itu berusaha untuk apa namanya mensejahterakan masyarakatnya dengan baik ya. Yang intinya adalah bahwa semua yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah mudah-mudahan bisa kita jadikan panduan untuk kita berinteraksi. Kegiatan hari ini yang diadakan di Bagendung, saya lihat ini ada kegiatan kegiatan massal. Selain kegiatan massal, apa Pak? Ya, sesungguhnya ini kan program apa namanya kegiatan massal itu selingan aja sebetulnya ya. Program utamanya adalah realisasi Perda dari Dokter Sinta, yaitu Perda Provinsi. Perda Provinsi. Ya, Perda Provinsi. Karena tadi sebagaimana disampaikan, ada satu hak warga masyarakat yang kemudian memang harus mendapatkan informasi terkait dengan perda-perda terutama yang dari provinsi. Karena oleh karena itu Dokter Sinta memfasilitasi sekaligus sebagai penyelenggara untuk Cilegon, karena beliau dapilnya Cilegon. Nah, kebetulan hari ini di Kelurahan Bagedung ya, nanti kemudian bisa jadi di beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah di Kelurahan Ciwedus, Bendungan dan sebagainya, itu sudah apa namanya rutin untuk dilaksanakan. Jadi ini salah satu bagian ya sungguhnya dari bagaimana tanggung jawab beliau sebagai unsur penyelenggara pemerintah untuk Provinsi Banten. Harapan dan kedepannya gimana Pak? Saya kira kedepannya ini pasti lebih bagus ya, karena Dokter Sinta selain apa namanya yang melekat itu adalah program sosialisasi beliau apa namanya menggandengkan dengan kegiatan beliau sendiri, yaitu kegiatan sosial yang terkait dengan kesehatan untuk warga masyarakat. Jadi per titik itu kalau tadi informasinya kan ada apa 10 orang ya, kalau 10 orang setiap apa namanya 2 pekan beliau laksanakan, kira-kira rakyat Cilegon berapa yang bisa apa namanya terampu oleh kegiatan beliau. Berarti sangat membantu ya dengan membantu acara Toko Sinta ini ya, kita sama-sama. Sangat membantu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak, makasih. Bu, di samping kita kan saya juga mau nanya dengan Ibu. Ibu kan sebagai anggota DPD Provinsi Banten fraksi PKS ya Bu. Iya. Bu, ini saya lihat sini ada peserta sosialisasi Perda Wawasan Kebangsaan. Ini ya, salah satunya masuk di program Ibu tidak? Kitanan ini. Atau beda dengan Beda. Ya, ini kalau beda. Yang kitanan ini memang pure dari ya, Ibu sendiri sebagai ya, dokter ya, ya, yang memang jiwa sosialnya ada. Terus saya mundur ke belakang lagi. Untuk kitanan ini kira-kira dananya dari mana nih Bu? Itu kan kalau kita hitung-hitung biaya kosnya aja tuh mahal. Dan saya tahu Ibu punya pemilik klinik anggrek ya Bu? Iya, iya. Misalnya tadi ada mobil ambulans, itu nggak mungkin punya partai, saya kira mungkin punya sendiri karena fotonya terpampang wajah Ibu. Bisa ceritakan dana tersebut untuk kita nanya Bu? Iya, dananya sih
lebih bersumber kepada, sebenarnya lebih kepada dana pribadi ya. Pribadi. Oh, karena kan sebagai anggota dewan kan kita mendapatkan ya ini ya, apa, mungkin ada gaji, ada tunjangan dan sebagainya gitu ya. Nah, dari kegiatan itulah yang saya olah gitu ya, untuk ya untuk ke konstituen gitu ya, untuk kembali ke konstituen gitu ya. Jadi ya memang kita mungkin di PKS ya, kita tidak melakukan apa, kita kan mendatangi konstituen itu tidak 5 tahun sekali, betul, ya, betul. Tapi kita juga memelihara konstituen tersebut. Ya, memeliharanya tentu sesuai dengan apa yang inian ya, ya kemampuan kami lah gitu ya. Artinya kita juga nggak ingin apa ya istilahnya, mungkin di satu sisi mungkin banyak mungkin yang memakai cara yang lain gitu, betul, ya. Artinya dengan apa, memberikan sejumlah tertentu gitu ya di saat mau memilih gitu ya, kita mungkin nggak memakai cara itu gitu. Tapi bagaimana kita ya artinya memelihara konstituen ini dengan kita melakukan program-program gitu ya, program-program yang kami kan dipilih dari rakyat ya, dan kemudian juga apa, dengan amanah itu, dari amanah itu kami mendapatkan apa istilahnya, imbalan jasa. Nah, itu kami kembalikan lagi ke rakyat gitu ya, agar juga itu bermanfaat. Bu, di DPRD provinsi Ibu di komisi berapa? Saya di komisi 5. 5 di bidang? Saya bidang Kesra. Kesra. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Haji Jamani. Waalaikumsalam. Pak Haji Jamani, saya lihat hari ini Partai PKS terutama khususnya dari anggota DPRD provinsi Dapil Cilegon, Dr. Hajah Sinta, melakukan sunatan masal keliling setiap hari Selasa. Kebetulan hari ini lokasinya di daerah Bagendung dan tempatnya di rumah Pak Haji sendiri. Tolong ceritakan Pak dengan kegiatan ini. Ya, awalnya kan begini, saya itu melihat ada anak-anak yang belum disunat gitu ya, yang belum hitam karena kurang mampu gitu. Jadi saya itu ngobrol-ngobrol Ibu Sinta. Ibu Sinta juga ada programnya setiap seminggu sekali, setiap hari Jumat ya, di kliniknya ya. Iya, di kliniknya. Di kliniknya ada anggrek yang ya, cukup. Saya juga ngobrol-ngobrol. Jadi Pak Haji, boleh nggak misalnya ngumpulin warga yang mau dihitan di rumah Pak Haji? Boleh aja, nggak apa-apa, kata saya gitu. Ya boleh, kata saya, nanti saya cariin kalau ada. Nah, ya ini ya, kebetulan Ibu Sinta itu mintanya 5 tadinya. Tadinya 5? 5 tadinya. Nah, ternyata antusias warga Bagendung ini lebih dari lebih 5. Daripada 5 itu. Nah, kira-kira berapa Pak Haji? Sekarang 8. 8? Ya, 8. Itu aja. Jadi memang tidak dibataskan kan untuk acara tindakan masal ini? Tergantung. Ya, dibatasin maksimal 10 orang untuk ini. Oh, 10 orang. 10 orang. Kalau misalnya lebih dari 10 orang itu nanti daftar tunggu di klinik. Oh, dilarikan ke klinik beliau yang di anggrek. Terkait waktu gitu. Misalnya siapa aja, kalau ada warga Cilegon yang belum hitan, silakan datang ke klinik daftar gitu. Itu gratis dan mendapatkan bingkisan serta uang inilah biasa. Gratis. Kalau bingkisan kurang tahu, saya kurang paham ya. Gratis ya, tidak gratis. Ada biaya sama sekali ya. Sama sekali. Oh. Pak Haji, harapan dan kesan kedepannya untuk khususnya Dr. Sinta pribadi dan Partai Kesejahteraan Rakyat Sejahtera, kebetulan yang mengadakan kan beliau. Ya, kebetulan saya juga udah lama Pak ya di PKS. Oh, kader juga? Kader. Oh, siap. Alhamdulillah PKS menurut pendapat saya ya, itu ke masyarakat itu menyentuh gitu. Cuma kalau di Cilegon agak ragu-ragu gitu ya, karena ya belum lah gitu ya. Alhamdulillah PKS buat saya merakati hati dan merakyat. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah, apalagi Ibu Sinta ini, saya anjungin jempol Pak. Dengan apa, warganya, dengan kadernya, kegiatan sosialnya, kegiatan sosialnya gitu. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama.